sahabat RKS. Kita lagi jalan-jalan di salah satu IKM di Sleman. Namanya Mars Junior Leader. Untuk mau lihat lebih jauh, ikut ke dalam yuk. Nah, ini salah satu domba resminya, bisa dijadiin sebagai sling bag. Nih, contohnya kalau mau dijadiin stick bag juga lucu. Nih, bisa juga dijadiin dompet resmi kalau ininya mau nggak dipakai dimasukin. Bisa dibuat handbag kalau mau kita ke kondangan. Juga lucu, keren. Gini. Di sini juga ada macam-macam aksesoris lucu-lucu gemes. Ada ini, ada gelang. Kalau mau bawa kartu juga bisa. Taruh di sini. Ini juga buat sabuk. Ini sabuknya lucu banget, keren. Nah, di sini adalah tempat produksi dari produk-produk yang ada di atas tadi. Di proses pemotongan. Nah, dipotongnya itu harus benar-benar presisi ya, biar hasilnya tetap oke. Nah, ini kalau untuk proses pengeleman ini harus ditunggu sampai keringnya berapa lama, Pak? Kurang lebihnya 5 menit. Oh, cukup 5 menit aja. Oke, Pak. Nanti habis dilem, ditempel, terus dijahit ya, Pak? Iya. Iya, berbagai macam mesin. Di sini ada mesin-mesin jahit yang digunakan buat menjahit berbagai tas dan koleksi-koleksi yang ada di atas tadi. Udah jalan-jalan ke galeri, terus kita udah jalan-jalan di tempat produksi, terus kita wawancara yuk sama owner dari Mars Leader. Halo Mbak, namanya Mbak siapa? Mama Ani, Neni Sulistiyawati. Oh, Mbak Neni Sulistiyawati. Gini Mbak, kita mau nanya-nanya nih. Nah, kapan sih Mbak tuh mendirikan dari Mars Leader itu sendiri? Kalau berdirinya sih 2017 Mbak. Oh. Tapi kalau izin mereknya keluar baru aja sih 2020 kemarin. Udah dirikannya dari 2017. Oke. Untuk ide sendiri kan ini kan produknya kece-kece, lucu-lucu, gemes-gemes kayak gitu. Idenya dari mana nih Mbak? Idenya sih lihat-lihat di Pinterest. Oh. Pinterest gitu kan biasanya kan sering ada model-model baru kan. Oh iya. Dikembangkan dari situ. Sistem pemasarannya nih, nah, Mbak menggunakan sistem online, offline, atau keduanya? Sih, kita offline, online ya, tapi karena pandemi ini kita online semuanya. Jadi tahun 2020 tuh aku sama sekali gak ambil pameran. Jadi 100% dari online. Biasanya kan offline 30, online 70. Pakai platform-platform online kayak Shopee, Tokopedia, atau? Enggak, kita menghindari marketplace sih emang, soalnya kalau marketplace tuh kayak bunuh-bunuhan harga gitu kan. Jadi kita mainnya di sosmed. Jadi emang bayar itu terkumpul pelan-pelan gitu. Oh. Jadi mereka tuh datang dari komunitas tas-tas, merek-merek apa gitu, mereka nge-add aku. Oh. Apa sih manfaatnya jadi salah satu mitra RKM? Manfaatnya tuh banyak banget ya. Kalau dulu sebelum pandemi ini, kita sering diajak pameran-pameran, terus link-link, terus kita sering dikasih kayak materi-materi pelatihan gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman butuh produk dari kulit yang berkualitas, teman-teman bisa datang ke galeri kami di Turi. Nanti cari aja di Gmap tas kulit Mars Genuine Leather, itu langsung ketemu di pencarian nomor 1. Nah, itu tadi wawancara kita sama owner dari Mars Leather. Untuk teman-teman yang punya usaha tapi masih bingung gimana sih cara usaha yang bagus, gimana sih cara pemasaran yang keren, kece kayak gitu, yuk ke RKS. Mitra RKS, dadah.